Adakah nama mempengaruhi keuntungan sesuatu syarikat? Macam mana? Kalau nama syarikat tu untung, buat untung. Nama dia rugi, rugi. Macam tu? Dalam riwayat Abu Dawud dan dalam Sunan, riwayat juga oleh Imam Ahmad, Abu Dawud meriwayatkan, dia kata Nabi, kana Nabi SAW la yatatayyaru min syait. Nabi ni tidak tatayur daripada apa-apa. Tatayur ni sial majal ni, sial untung dia tak. Wa kan idza ba'atha 'amilan sa'ala 'an ismihi. Nabi itu apabila nak hantar petugas, sa'ala 'an ismihi, dia tanya nama. Nama apa? Fa in a'jabahu ismuhu fariha bih wa ru'iya bishru dhalika fi wajhihi. Kalau Nabi dia berkenan dengan nama tu, dia suka dengan nama tu, kagum nama tu, dia rasa bagus, farih bih, Nabi gembira. Wa ru'iya bishru dhalika fi wajhihi, nampak seronok Nabi tu pada muka tu, nama ni bagus. Lepas tu, wa in karih, kalau Nabi tak suka dengan nama tu, ru'iya karahiyatu fi wajhi, dhalika fi wajhi. Jika Nabi tak suka, nampak dia tak suka dengan nama tu di muka dia. Dia tak kata apa, tapi nampak dia tak selesa nama tu. Artinya pilih nama, pilih nama hak elok lah. Bubuh nama anak kita hak elok, kan? Kita bubuh nama anak, ikut. Kalau kita bubuh nama corot, corot dah dia, kan? Anak, saya ada anak nama Intisar, kemenangan. Tapi saya rasa ada kerja nak menang. Mudah-mudahan lah menang semua lah, menang pula baik. Jadi nama mempengaruhi, kalau ikut tu lah. Dia kata wakan Nabi tu idza dakhala qaryatan sa'ala 'an ismaha, sa'ala 'an ismiha. Tadi idza arsala, idza ba'atha 'amilan sa'ala 'an ismihi, bila dia hantar amil dia tanya nama dia. Jadi idza dakhala qaryatan sa'ala 'an ismiha, apabila dia masuk ke kampung satu tempat, dia tanya nama apa tempat ni Nabi. Fa in a'jabahu ismuhu, jika nama fa in a'jabahu ismuha, jika nama kampung tu dia suka, farih habih, farih, nampak Nabi suka. Wa in karih, fa in a'jabahu, Nabi suka, wa ru'iya bishru dhalika fi wajhi, nampak Nabi suka dengan nama tu kat muka Nabi. Fa in karih ru'iya karahiyatu dhalika fi wajhi, kalau dia tak suka, nampak dia tak suka nama tu. Maksudnya nama kampung pun kalau tak bagus, Nabi tak suka. Sebab itu pilih nama anak yang bagus, pilih nama syarikat yang bagus. Nabi kata dalam hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari, la tarata, tak ada siam majal, wa khairuhal fa'lu, tapi yang terbaiknya al-fa'lu. Sahabat tanya, wa mal fa'lu ya Rasulullah, fa'lu itu apa wahai Rasulullah? Nabi SAW kata, al-kalimatu salihatu yasma'uha ahadukum. Al-fa'lu itu, kata Nabi, kalimat yang baik yang seseorang kamu dengar. Oi, boleh berjaya ni, insyaAllah sihat. Fa'lu, duk kira belah baik, belah nak elok. Pergi tengok orang sakit, wuih bahaya sakit, lala musim-musim sakit ni ramai orang nak mati ni, aku musriah kawan tu tak lutut lah dah. Kita pergi tengok, khair insyaAllah, tahurun insyaAllah, sembuh insyaAllah. Dia kata wakan Rasulullah SAW,
yu'jibuhu idza kharaja li hajatin an yasma' ya rashid ya najih. Dalam riwayat Imam Tirmizi, Nabi itu apabila dia keluar nak buat satu urusan, dia suka dia dengar ya rashid, wahai orang yang menemui kemenangannya, ya najih, yang berjaya. Nabi suka. Sebab tu bila anak-anak kita nak keluar, insya-Allah berjaya, insya-Allah sihat, insya-Allah pandai, insya-Allah faham. Ni bawa anak pergi sekolah, hang ni mengaji tak faham apa ni. Dia bubuh dah anak dia tu, faham apa? Pak dia ada habaq kata tak faham. Sunnah. Sunnah. Ha? Ni dia panggil al-fa'l, al-fa'l, al-fa'lu. Ha? Kita Islam tak ada lah macam ni angin, ni angin baik, angin pasang, dia tak ada. Tapi kalimat tu thayyibah, insyaAllah berjaya, insyaAllah sihat, insyaAllah boleh. Nak jadi pejuang, ni orang muda, nak jadi pejuang mesti orang yang nekat, orang-orang yang apabila turun bertempur tidak berundur. Sekali kita putuskan untuk bertarung, kita putuskan untuk menang. Penakut tak boleh jadi juara. Penakut tak boleh menjadi pejuang. Pejuang agama tak boleh. Nekat, membujur lalu melentang patah, mengharungi gelombang, dan akhirnya al-baqa'u lil aslah. Akhirnya yang kekal ialah bagi yang terbaik. Sebab itu pejuang nekat meneruskan, menghadapi ranjau, menghadapi badai, baru jadi pejuang. Kena sekali orang kritik, Facebook kritik, balik menyorok 6 hari, tak boleh jadi pejuang. Kena sekali orang habaq, hang ni apa ni, Wahabi ke apa, balik menyorok belakang dinding, tak jadi pejuang. Nekat. Dan akhirnya orang mengenang yang nekat, yang meneruskan, yang sanggup menghadapi cabaran. Sebab tu ya najih, ya rashid, wahai yang akan berjaya, yang menemui jalannya, dengan itu anda akan dapat menghadapi masa depan. Al-fa'lu al-kalimatu salihatu yasma'uha ahadukum, iaitu kalimat yang baik yang seseorang kamu yang dengar perkataan. So positifkan anak-anak kita berjaya, insyaAllah jadi orang yang berjaya, jadi orang yang hebat, jadi anak yang soleh. Yang duk abang hang ni yang tak guna, mengaji pun tak reti apa, sia-sia aku duk pergi bayar yuran. Aha, memang macam tu. Jadi sebab tu orang yang, orang kata apa, hati tisu mudah koyak ni, dia tak terah mana lah. Dia duk merajuk, sikit-sikit merajuk. Macam tu juga kalau kita nak duduk dalam masyarakat, nak pegang jawatan, jangan merajuk. Kadang-kadang tak apa, apa kerja sajalah. Kita nak buat satu perubahan, orang tak puas hati kita. Main-main, saya nak letak jawatan dan tak mau lah. Tak boleh lah. Kita nak buat satu, masjid pun sama juga. Kadang-kadang. Main habang tak mau lah. Orang semua. Come on lah. Hidup. Bukan kita saja hidup. Orang lain pun hidup juga. Orang lain pun akan bagi pendapat ya. Mufti pun orang sailang. Tambah je orang bukan mufti. Orang hidup. Tapi berdiri dan nekat. Kalau yakin, teruskan. Han nak merajuk. Sebab tu saya suka dalam dialog filem apa, Lion of Desert, Omar Mukhtar tu kan. Bila perempuan tu menangis kerana suami dia mati, dia kata jangan bagi mereka melihat air mata. Mereka tidak dibesarkan untuk menjadi orang yang kecewa dan penakut, tapi mereka dibesarkan untuk menjadi pejuang. Besarkan sebagai pejuang, membesar sebagai pejuang, nekat berdiri kita perjuangan. Di mana saja yang mendengar ini, mudah-mudahan orang sunnah ini di mana saja berdiri di atas perjuangan, insyaAllah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, walhamdulillah.